Duh, adem banget kamarnya. Duh, duh, duh. Karena melahirkan terlalu lama, jadi bayi tidak bisa bernafas. Dan maaf, kami tidak bisa menyelamatkan nyawa bayi tersebut. Hah? Gak bisa terselamatkan? Gak mungkin, dok. Anak saya pasti masih hidup. Pasti ada cara yang lain kan, dok? Saya selaku dokter yang menangani istri Anda meminta maaf sebesar-besarnya atas kejadian ini. Dan maaf, tidak ada cara lain lagi. Tidak apa, dok. Sudah takdir. Makasih, dok, sebelumnya. Gak mungkin anakku pergi. Anakku pasti masih hidup. Sudahlah, ini sudah takdiran di atas. Anak kita sudah sama yang di atas. Yang di atas lebih sayang anak kita, lebih dari kita sayang anak kita. Sudah jangan dilarutin kejadian ini. Aku yakin, pasti kedepannya kita bakal dikasih kepercayaan lagi sama yang di atas. Bu, bu, ibu, buka bu, bu. Iya, tunggu. Maksud kamu apa mau tinggal di sini? Gimana jadinya istri kamu? Kamu pikirin istri kamu? Ibu nggak tahu di posisi aku, Bu. Aku setiap malam ngerasa aneh sama istri aku. Ngerasa aneh gimana? Baru kemarin ibu jumpa gak ada apa-apa kok. Kamu gak usah mengada-ngada ya. Anak mama bangun lagi. Cuk, 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 cuk. Iya, nak.